Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Khoiru Channel. Kali ini saya akan mereview mengenai barang-barang yang saya beli. Ini, lur, ini kan adalah komponen ya dari ini adalah noken as, templar, platu klep dan rantai keteng ya. Oke, kita coba buka kardusnya dulu. Ini saya pesan dari online dari Lazada dan harga dengan cukup murah ya. Dan satu paket ada templar satu pasang ya, noken as, rantai keteng dan payung klep ya, in dan egg. Oke, kita coba buka dalamnya seperti apa, lur. Oke, untuk paketan yang seperti ini ya, ini rantai ketengnya, lur ya, rantai ketengnya dengan dibungkus oleh bungkus Yamaha, dan ini noken asnya, dan ini adalah templarnya ya atau platu klep ya, dan ini adalah payung klep ya atau payung in dan egg ya. Kita coba satu persatu review, kita buka satu persatu nanti ya, kita cek dulu ini asli atau tidak atau produk lokal yuk. Tapi ini bungkusnya Yamaha ya, Yamaha. Oke, okay. Ini bungkusnya Yamaha, ini lokal atau asli ori juga saya belum cek. Oke, okay, kita buka saja satu persatu. Kita cek noken asnya, lur. Yang pertama-tama noken asnya ya, kita cek, kita buka bagaimana untuk kualitas dengan harga yang sangat murah. Kalau bagi saya, kalau di daerah sini ya cukup mahal ya, biasanya noken as bisa nyampe 150.000 atau 120.000 ya. Ini cukup oke ya, karena mungkin masih baru, mulus semua, tidak ada yang cacat ya, semuanya masih oke ya. Kita putar-putar seperti ini masih lancar, dan kita cek payung klepnya. Oke, kita gunting saja, tidak usah lama-lama, dan kita cek ya, ini semuanya masih lurus semua ya, tidak ada yang tompel dan tidak ada yang bengkok-bengkok ya, semuanya masih lurus baru semua ya, masih oke pokoknya lah barangnya seperti ini, lur. Barangnya baru, tapi untuk kualitas nanti kita setelah pasang tahunya ya. Dan ini kita review, cek rantai ketengnya seperti apa, barangnya oke, barangnya seperti ini, lur. Nah, ini barangnya rantai keteng untuk motor Mio Jupiter. Oh, tapi saya ini untuk Mio ya, bukan Jupiter, maaf ya. Kita masukkan saja lagi, dan selanjutnya kita cek templarnya atau pay atau platu ya, atau piano klep ya. Barangnya seperti ini ya, ini sedikit lebih ringan, lur, dibandingkan yang bahan yang orinya. Kelihatan kan dari warnanya, ini sedikit terang ya, tidak biasanya kalau templar yang biasanya kan warnanya sedikit gelap, kalau ini dari samping-samping sedikit lebih terang cerah ya. Dan untuk di sini setelan klepnya masih oke ya, oke semua lah, oke. Dan di sepatu klepnya juga halus, barangnya ya halus, tidak ada cacat-cacat ya, tidak ada cacat-cacat, halus semua lah ya. Ini recommended pokoknya lah. Oke ya, ini kita beli di Lazada ya, dan barangnya seperti ini dari Tangerang nih, lur. Oke, oke, terima kasih untuk sukses motor CRG dari Kabupaten Tangerang Banten ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.